Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bainan qawmina bilhaqri wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim ulama, para hadirin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita bersyukur kehadirat Allah. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita, diberikan sehat walafiat sekeluarga, dan bahagia dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiraatal mustaqim, shiraatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, langsung saja kita kaji hadis Bulughul Maram kali ini pada hadis yang ke-945. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai Abdullah dan Abbas. Qala, mengatakan, menyampaikan sahabat Abdullah ibn Abbas, raddan nabiyyu ibnatahu Zainaba ala Abil As bin Rabi ba'da sitti sinina bin nikahil awal walam yuhtis nikahan. Rawahu Ahmad wal Arba'ah illan Nasa'i wa sahahahu Ahmad wal Hakim. Radda, ya, radda mengembalikan sopan nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengembalikan siapa? Ibnatahu, anak putri beliau. Anak putri beliau bernama Zainab, ya. Tapi di sini Zainab ini adalah anak kan anak angkat, ya, anak putri angkat, bukan anak kandung. Karena anak kandung beliau adalah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah mengembalikan anak angkatnya, anak putri angkatnya bernama Zainab, dikembalikan kepada ala Abil As bin Rabi, kepada Abul As bin Rabi, ya. Ba'da sitti sinina bin nikahil awal, setelah 6 tahun dinikahinya. Jadi ceritanya Zainab ini putri angkatnya Rasulullah yang masuk Islam duluan, kemudian mengikuti hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Namun si Abil As bin Rabi ini tidak terpisah, atau katakanlah cerai juga tidak, tapi kumpul juga tidak, karena si Abil As bin Rabi ini tetap dalam kekafirannya berada. Sedangkan Zainab mengikuti Rasulullah di kota Madinah dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulullah. Nah, setelah 6 tahun kemudian si Abul As bin Rabi ini masuk Islam. Ngaten ceritanya. Nah, setelah masuk Islam, maka Rasulullah mengembalikan Zainab kepada si Abul As bin Rabi yang tadinya terpisah, kemudian dikembalikan setelah 6 tahun. Tapi mengembalikannya itu bahasa Arab, ya, tajdidun nikah, itu dalam syariat secara formal tidak ada. Kalau toh kemudian diadakan, itu mungkin, ya, mungkin itu pun sebagian ulama membolehkan, itu lil ihtiyat, karena kehati-hatian, siapa tahu selama sekian puluh tahun berkeluarga dengan yang lain, setelah 6 tahun ternyata Rasulullah mengembalikan kepada Abul As bin Rabi ini dengan konteks nikah yang pertama, tidak walam yuhdis nikahan, dan Rasulullah tidak memperbarui nikahnya.
walam yuhdis lan tidak memperbarui sapa Rasulullah nikahan ing nikahe Zainab dan Abul As bin Rabi. Ini ki menguatkan hadis yang kemarin kita kaji. Hadis ini riwayat Ahmad dan Imam Arba'ah kecuali An-Nasa'i. Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i. Lah An-Nasa'i ini ternyata walk out dari empat imam ini. Tapi hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Ini menggambarkan bahwa hadis ini cukup sah dijadikan sebagai dasar pedoman di dalam kita menghukumi ya seorang muslim yang tadinya mu'alaf, tadinya kafir kemudian mu'alaf, maka nikahnya tetap sah ketika dalam keadaan Islam. Okay. Justru yang diperbarui itu anu Pak, apa? Ketika seorang laki-laki kafir kemudian masuk Islam, okay. Lah yang diperbarui itu sunatnya. Karena sebelum Islam mungkin kan tidak sunat, okay. Belum sunat. Nah, itu sunatnya itu yang wajib dilakukan. Gitu. Jadi nikahnya enggak perlu, tapi ketika ada seorang kafir yang masuk Islam, maka harus sunat dulu. Setelah sunat baru kemudian melanjutkan kekeluargaannya dengan istrinya. Jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua, jamaah sekalian. Wa an Amr bin Syu'aib, dari Amr bin Syu'aib. An abihi, dari bapaknya Amr bin Syu'aib. An jaddihi, dari kakeknya Amr bin Syu'aib. Ini ya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, hadis ini agak bertentangan ini rupanya ini ya. Radda ibnatahu Zainab ala Abil As binikahin jadidin. Nah, Pak ya. Jadi Rasulullah mengembalikan putri angkatnya bernama Zainab kepada Abul As bin Rabi itu tadi binikahin jadidin, dengan nikah yang baru, dengan merevisi nikah. Nah, ini berarti secara letterlek, secara redaksional hadis ini bertentangan dengan hadis riwayat dari sanad Abdullah ibnu Abbas. Namun demikian, yang harus kita lanjutkan ini untuk membiasakan kita membaca ini harus tuntas, Pak. Kalau tidak dipotong di sini, nanti seakan-akan hadis satu dengan yang lain ini bertentangan. Sehingga Rasulullah itu seakan-akan pelimpran, kan begitu. Ternyata tidak. Kalau terjadi perbedaan seperti ini, yang kita hadirkan adalah Qalat Tirmidzi, ya. Imam At-Tirmidzi atau Tirmidzi mengatakan hadis Ibnu Abbas ajwadu isnadan. Ya, hadisnya Abdullah Ibnu Abbas, sanad yang tadi itu ajwadu, lebih bagus, lebih sahih. Nggih, isnadan sanadnya. Kalau dalam konteks kita apa itu mengambil dasar hukum, ketika ada yang lebih sahih di bawahnya kemudian hasan, maka yang kita pakai adalah dasar yang sahih. Itu jadi majelis tarjih itu seperti itu. Makanya di NU itu ada Bahsul Masail. Ada majelis tarjih, yaitu tujuannya untuk mentarjihkan, mengunggulkan hujah mana, dalil mana yang lebih kuat untuk dijadikan sebagai pedoman berdasar hukum. Makanya tidak main-main. Jangan sembarangan dalil dipakai. Jadi seperti itu. Ini contohnya. Jadi ketika ada satu hadis yang kontroversi, ya, kontradiksi dengan satu dengan yang lain itu, maka diambil yang paling ajwad, ya, yang paling bagus sanadnya. Wal amalu ala hadis Ibn Syu'aib, dan juga termasuk pengamalan Amr bin Syu'aib ini, ya, tidak lebih utama daripada mengamalkan hadis Abdullah ibnu Abbas. Berarti kalau kemudian ada seorang muslim muslimah yang tadinya kafir masuk Islam, andaikan tidak dinikahkan lagi, insya Allah sudah sah. Tapi kalau kemudian lebih hati-hatinya, ini para ulama juga ada yang berpendapat, kemudian dinikahkan lagi, nah ini memakai hadisnya wal amalu ala hadisi abni Amr bin Syu'aib, mengamalkan hadis sanad Amr bin Syu'aib. Kenapa? Karena mengamalkan ini sanadnya tidak lebih bisa digolongkan
yang tidak seberapa terkenal, ya. Jadi seperti itu. Baik, jamaah sekalian, rahimakumullah. Ada satu lagi hadis dari Abdullah bin Abbas, ya. Qala aslamtu, ini mengatakan aslamat imra'atun fatazawwajat. Ada seorang muslimah, ada seorang sahabiah, ya, seorang Islam, Pak. Masuk Islam. Padahal suaminya masih kafir. Karena suaminya masih kafir, maka waktu itu oleh Rasulullah dikategorikan sebagai sebuah perceraian. Lalu fatazawwajat mongkonuli nikah. Wanita ini kemudian nikah dengan laki-laki lain. Ya. Dinikahkan oleh Rasulullah dengan laki-laki lain yang sama-sama Islamnya. Ngaten. Faja'a zaujuha. Tiba-tiba suatu saat suami pertama tadi itu datang kepada Rasulullah. Ya, datang kepada Rasulullah. Dalam keadaan masuk Islam, datang kepada Rasulullah lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, inni kuntu aslamtu." Saya ini sudah masuk Islam ya Rasul. Wa alimat bi islami. Dan dia, istri saya yang jenengan nikahkan dengan laki-laki lain itu, dia tahu kalau saya sekarang sudah masuk Islam. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Ya. Wa alimat fantaza'aha, maka kemudian tindakan Rasulullah adalah fantaza'aha Rasulullah min zaujihal akhor waradda ila zaujihal awal. Kemudian Rasulullah mencabut, nah, okay, mencabut mandat surat pernikahan SKKUA itu ala Rasulullah, ya, dicabut dari suami yang tadi dinikahkan itu, ya, dikembalikan kepada suami yang pertama, ya. Jadi berarti kalau memang ada yang peristiwa demikian, wanita ini masuk Islam kemudian dinikahkan dengan laki-laki sesama muslim, muslimah, ya, sesama muslim, maka ketika tiba-tiba datang laki-laki yang tadinya suami pertama itu, ya ini harus dibatalkan. Ya, dalam hukum fikih secara otomatis pernikahan yang pertama ini, pernikahan yang kedua dengan laki-laki berikutnya ini batal. Untuk kemudian dikembalikan kepada suami yang pertama. Kecuali kalau suami yang pertama tadi itu mengikhlaskannya. Ya. Karena tidak boleh ada khitbah satu, apalagi nikah satu dengan nikah yang lain. Wis nek ngono gak apa-apa wis sampean Pak Rafiq wis aku wis anu misalnya, ya. Seperti itu boleh. Itu seperti itu. Tapi kalau misalnya dia menghendaki seperti peristiwanya seorang laki-laki ini, "Ya Rasul, saya sekarang sudah masuk Islam. Ini istri saya gimana?" "Waduh, Ustaz kadung tak nikahno." Wis kadung dipepak ya iki apa. Jadi kembalikan kepada suami yang pertama. Saya kira itu jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tadi sempat ingin saya liburkan karena hari bersejarah nasional. Ya, Pak, ya. Pilkadal, pilwali, ya, ada pemilihan daerah langsung dan sebagainya sehingga dijadikan hari libur nasional. Ya, tapi karena ngaji ini istiqomahnya sangat berat. Walaupun sedikit, ya kan masih ada waktu ya Pak ya. Jenengan nanti habis ini berdoa yang baik, pilihan mana yang jenengan pilih. Nomor satu atau dua, pilih aku atau dia. Seperti ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin kepada kita, pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik, pemimpin yang membela Islam, pemimpin yang peduli kepada rakyatnya, mengayomi masyarakatnya. Ya Pak ya, jadi tidak saling kemudian menjelekan satu dengan yang lain. Sing menang ojo ngasorke, sing kalah yo ojo nopo niki istilahnya, sing kalah yo ojo kecil hati, wis ngono iki, sing menang yo ojo tinggi hati. Karena di sini prinsipnya tidak boleh, dalam Islam itu ada antara menang dan kalah itu tidak boleh. Dalam Islam itu intinya adalah benar dan salah, hak dan batil. Kalau menang dan kalah artinya kita kemudian harus menang ya apa carane, sehingga ada menghalalkan segala macam cara
ada yang namanya serangan fajar lah. Sampai ada meme disampaikan, tidak menerima serangan fajar. Tapi kalau memaksa silakan taruh di bawah pintu. Ya padha ae. Ya. Ada juga ambil sembakonya, ambil uangnya, tapi jangan coblos orangnya. Ya, jangan dicoblos orangnya, ya mati rek. Nah, ini macam-macam. Ini politik uang, kalau dihukumi itu ar-rasyi wal murtasyi finnar. Antara penyogok dan yang disogok masuk neraka. Kalau niatnya sedekah, ya nanti tasakuran setelah jadi. Tapi juga jangan kemudian direkayasa. Saman saya kita kaya pitung ewu, ya, engkau sisane patang puluh pitu, patang puluh telu ewu, engkau mari jadi. Itu juga sedekah mu'alak, sedekah yang tergantung dengan manusiawi duniawi. Kita sedekah karena Allah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan, termasuk berbangsa, bernegara, membela tanah air, termasuk juga demi kota kita tercinta ini, senantiasa dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang insya Allah juga mendapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Terutama yang jadi saksi, Pak Ya, jadi saksi ya, yang jadi pengawas, yang jadi panitia, monggo mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kurang lebih demikian. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, karena ini memerah lagi. Ya, setelah menghijau, menghitam, memerah, menguning, jadi lama-lama jadi pelangi. Ya, Allah memberikan bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.